完了。Nyoyok, nyoyok. Udah jelas kalau otak didengkul kayak begitu. Ibu kota Amerika Serikat tuh Washington DC. Bukan itu, Washington WC. Bukan lu tuh WC. Kalau urusan orang Inggris, biar gua yang ngomong. Ya, jadi banyak gaya lagu lu, prak banget lu. Ya, biar kayak orang bule, gaya dikit. Ilah. Halo, mister. Hello. Good morning, sir. Ya. Selamat sih lu. Itu selamat pagi. Ini tengah hari-hari boek, bengkak. Bobok. Udah lu ngomong. Hello, mister. Yeah. Hello. Mister, you can. Can dedes. Ken? Ken Norton. Ken Norton. What Ken? Mister, aduh. Can I help you? Help? Help? Ya, help. 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 Bener. Ya kepedesan. Help. Help. Sorry, saya kemari ingin lihat jembatan layang. Oh, itu bukan jembatan layang. Itu layang-layang. Yes, layangan, layangan. Oh my God, sungguh terlalu. Layangan itu bagus sekali. Saya mau beli layangan. Punya siapakah? Ya, kalau mau beli mah bukan nama kita. Kita mah bukan yang dagang. Bukannya bukan. Iya, kalau mau beli layangan, betul, mendingan ikut kita. Nyok, kalau gitu kita cemong. Cemong. Bukan lu cemong. Itu yang kemon. Emang iya. Udah tukar sekarang? Udah tukar, dari dulu juga kemon. Oh, sungguh terlalu. Sana, sana. Bikin dong, liatin dong. Besok gua bikin lebih bagus daripada itu. Waduh. Layangan lu mantep banget, Tom. Jadi ini layangan lu? Iya, Bang Salim. Ah, ini lu yang bikin? Iya, tapi dibantu nama si Rijal, keponakannya Pak Saban. Oh, Tom. Tom. Ngomong-ngomong, ada orang bule yang mau beli layangan lu. Ya, nih dia orangnya. Tat. Bukannya gua, bule. Bule. Sungguh sekarang lu. Lu lagi pakai di sini. Gua pikir bule, taunya buluk. Nih, Tong, nih orangnya nih. Boleh saya beli layangan itu? Boleh. Ntar dulu ya. Ntar ngerjain dulu. Oke. Waduh, Tong jahat. Mister, mister. Kok yang jelek dibeli? Yang bagus dong, nih. Nih, bagus. Yang jelek. Ambil. Ayo turun. Layangannya ngerti banget sama yang punya. Robek. Layangan ini bagus sekali. Bagus. Boleh saya beli 300.000. Anda setuju? Itu aja 300.000. 300.000. Setuju, boleh. 300.000. Insyaallah. 300.000. Makasih ya. 300.000. Tong bagi dong, Tong. Bagi. Bagi, Tong. Mister, 200.000, Mister. 200.000 kalau enggak cenggo dong, Mister. Cenggo. Cenggo lagi. Iya, yang penting laku. Oke, saya permisi dulu. Terima kasih. Sim. Okay. Mulut tuh botokai. Mister! Brr! You likes me? Layangs? Yes! Give you, yeah? Dude! Udah. Bikin layang-layang yuk. Emangnya lu aja yang bisa bikin layangan? Gua juga bisa. Gitu aja 300.000. Bikin. Kita bikin yang lebih bagus. Oke, Tong, ya? Aku juga gak mau. Tong, gua di sini. Tong, gua mesen ya layangan. Satu, tapi warnanya merah. Merah, ya? Gua juga. Tetap bentuknya. Binatang, warnanya hijau. Dua-duanya binatang. Iya. Yeah. Aku pulang dulu ya. Iya. Yuk, dadah. Ayo kita pulang. Ayo, Tong. Buaya. Dari airan bawa-bawa lo. Dilayan kalau bakal bisa naik ke atas lo pegangin. Lu bego amat sih. Sungguh terlalu. Jadi lepas. Lepas. Oke. Yap. Nah, begini. Nah. Waduh, mantep banget layangan banget. Temen apa tukang layangan? Kedetannya. Kedetannya macan. Buruan naikin. Ini cembat, Lim. Ngapa sih? Ayo kecembat, jadi gua gak bisa. Biar layangan makin tinggi. Lim. Sabit. Waduh, Ben. Sabit. Ben.
Ben. Lu bener-bener kebangetan sama si Lim. Benangnya tarik, kaki gua ditarik. Ya, lu daripada kebawa layangan lu, bukan terima kasih. Tapi muka gua kena kebo. Pas banget. Muka lu sama kebo sama. Lu mau? Nah, coba dong. Sekarang gua mau tanya sama lu. Lu udah apa belum sama ayat yang barusan gua ajarin sama lu? Hah? Coba. Udah, Pak Ustadz. Gini kan, Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Artinya, wahai Tuhanku, tidakkah engkau menciptakan sesuatu yang ada di dunia ini tanpa kesia-siaan, ya kan? Subhanallah. Aduh, emang enak. Kalau semua nih ya murid gua kayak lu, Tong. Bah, guru enggak usah susah payah ngejelasin. Ya, dijamin pintar tuh semua tuh santri ya. Bagus, bagus. Masya Allah. Gua sampai lupa sama si Mehmet. Gini, Pak Ustadz. Mendingan kita susulin aja tuh si Mehmet. Bentar lagi kan udah mau mendung nih, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz deh, susulin aja. Juga lo Tong ya, sambar petir bisa angus deh. Ayo deh kita susulin yuk. Ya. Ketemu lagi, Pan. Namanya juga tulang rusuk, kagak bisa jauh dari ketek. Mau ngapain sih, Pok? Mau main layangan sama abang, boleh gak? Kagak, Pok, lagi sibuk. Kagak bisa! Waduh, Pok. Mau main layangan, boleh gak? Waduh, singa. Boleh, Pak. Ayo, ajarin. Ajarin deh. Bagaimana? Lagi ngapain sih? Tua bangka segala main layangan. Gak malu sama mati terjanda. Kurang ajar lo bilang gua tua bangka. Janda pengalaman. Nih, pegang. Ah, iyalah. Ayo. Ayo. Janda burik. Buruan. Janda gatel. Cepetan nih. Pacaran di lapangan tengah hari bentet. Terbawa. Terus ya. Sonoan dong lu. Sono di lapangan, pinggir. Aduh. Waduh. Wah, kenapa kok sih? Ah, hilah. Main layangan di tengah jalan. Gua enggak tanggung jawab. Gua pergi aja. Woi, Pak Salim. Pokoknya gua minta ganti rugi. Lu lihat tangan gua sengkleh. Sepeda gua pemberian kong gua waktu gua ulang tahun jadi rusak. Lu ganti rugi enggak? Mau ganti rugi nih sama janda genit sama ayah. Gua lihat lu yang megang. Dia asisten lu, berarti tanggung jawab juga. Yang dekat kan mau kemana lu? Woi, sampai mana juga lu gua uber. Ngajar lu. Mana? Lama banget tuh bule. Dia udah punya jauh kali. Iya, di Bogor. Oke, benar. Jangan-jangan ditipu, Met. Rombongan nih bohong kali bule, Nek. Mungkin orang bule mah baik-baik. Ah, sikit-sikit. Ya, ah nih. Masya Allah. Bet! Woi, ini jam berapa nih? Ingat waktu dong lo. Masya Allah, sampai ninggalin ngaji dibuatkan layangan. Pak Ustadz, kita nih lagi nungguin bule yang pengen beli layangan Mehmet. Dia pengen beli mahal nih layangan Mehmet. Iya, Ustadz, dek. Layangannya Mehmet lebih apik sekarang layangannya Entong. Maksud gue ini gue gak ngelarang lo main layangan, cuma inget waktu, jangan sampai ngeganggu jadwal ngaji lo. Ya udah, Pak Ustadz duluan aja deh, ntar kita belakangan. Bentar lagi, keburu kesambar petir lo, ini udah mendung nih. Orang urus karo mendung. Tapi kalau misalnya Pak Ustadz benar abis itu kita kesambar petir gimana, lo mau tanggung jawab? Apa sih demek, percaya teman dia omongannya Ustadz. Main layangan aja yang ngecek. Benar sih lo. Bentar kok Pak Ustadz, ingetin tuh ada petir. Ini kan lagi diingetin. Mana sih? Assalamualaikum Ustadz. Salam. Pokoknya nih, kalau sampai lo kesambar petir, gue gak tanggung jawab ya. Urusan lo cemong-cemong situ, ya. Gue bilang juga apa lo, Matt? Aduh. Kesambar petir ya tuh. Kesambar petir.